Lagi-lagi. Ini sih dikirim roti coklat kesukaan gue sebelum gue pulang. Puas-puasin dulu tuh makan si roti coklat ya kan. Mama dapat ini. Tuh aja di sana musim dingin. Jadi gue harus pakai gel kulit kering dari Bio Oil. Halo semuanya. Nah, hari ini hari pertama aku memakai Scarlett lagi yang serumnya. Ini the best banget ya, cocok buat kulit aku. Nah, yang ini tuh buat kulit kering, yang ini berjerawat. Jadi aku sekarang mau pakai yang berjerawat.
karena sebenarnya lagi nggak jerawatan, cuman masih ada bekas-bekas jerawat tuh. Dan ditambah bawah mata ini tuh hitam banget karena begadang terus ya. Nih. Ini bisa dipakai pagi dan malam hari ya. Pakai 3 tetes. 1 2 3. Oke. Aku mau ngilangin si bekas jerawat ini. Biasa kalau jerawat. Oke. Nah, sekarang aku mau make up karena harus kerja. Tapi ini make up-nya yang simple aja. Jadi ini make up-nya simple banget sih buat kerja. Karena gak mau yang ribet dan kelihatan make up banget. Jadi cuma pakai ini aja. Nanti aku videoin ya hasil make up-nya tuh kayak gimana. Hasil make upnya ini sebenarnya nggak pakai blush on, nggak pakai sama sekali, nggak pakai shadow juga. Jadi ini cuman disikat doang alisnya, dipakai mascara sama si bedak. Udah gitu aja. Make up super duper simple banget. Abaikan mainan-mainan di belakang ini. Review setelah 1 minggu menggunakan produk Dinars dengan rutin, kulitnya terasa lebih lembut, halus, lembab, dan cerah. Aku suka banget sama produk Dinars ini, cocok buat aku. Setelah aku baca teliti ini, ternyata memang bahan-bahannya itu super duper alami banget. Aku jadi semakin cinta produk Dinars ini. Jadi kalian wajib banget cobain produk Dinars ini, oke banget. Jadi kemarin aku pesan ini buat ngasih gift ke orang, terus tiba-tiba aku dikirimin juga di rumah. Ini tuh super duper enak banget ya. Kenapa aku kasih gift ini ke orang? Karena ini beneran enak. Jadi kalau ngasihin ke orang juga gak malu-malu, karena enaknya super duper enak banget. Ini yang vegan. Dan masih ada lagi yang di sini. Tuh. Aduh, ngiler. Enak banget. Happy banget selalu setiap kali ada ini di rumah. Ini adalah Endorphins Soft Cookies the best menurut aku ya. Ini tuh benar-benar yang terbaik yang pernah aku coba dimanapun. Ini tuh ada yang Lotus dengan Lotus apa namanya? Spreadnya. Ini juga ada coklatnya. Lihat kan ada garam-garamnya, jadi asin manis jadi satu. Gurih banget, nggak sabar nih. Favorit aku Lotus. Bener-bener enak banget. Cookiesnya lembut, isinya juga banyak banget berasa. Pokoknya yang lagi pengen manis-manis ini tepat banget, the best. And that's how the cookie crumbles.